de besar de besar rumah kecil. Semai korban ni just baik yang tu rumah tu ai. Kalau ai nak main main ai guna nama orang tu lah. Tapi rumah ni hadiah saya pada family. This is my gift to my family. That's all. Only how. Dan loan nak kena nama. Kenapa kena sini? Nak kena main rumah tu. Benda basic ni. Takkan ai. Ai tak boleh beli rumah. Dia apa? And then if I buy cash family, I can hold it. My income lah 2 tahun buat 8 million. Buat 8 years jadi MD. Okay lah. Let's say 8 million. Jadi, saya tak nampak ada isu. Yang saya sedih, dia main kaisa pada 4 juta. Yang saya sedih, yang orang percaya ni. Yang insulin, yang SPM tak dapat matematik. Macam mana dia nak tak rumah tu? Dia declare rumah tu. On what base? Tanya dia. Mana dia punya bukti? Banyak value dia. Mana value dia? Dia memang ada. Mantai ya. Dia pun marah dengan saya sebab dia tu dia saya lapor SPM kan. Ini siasat perkara dia pun. Yang tim dia orang jatuh rumah tu. Dia orang tank kan? Dia orang tank kan? Dia orang tank. Tank lah musuh. Dia dengan tank memang kendang dengan Dato' Sri daripada dulu kan? Jadi saya nak cakap dengan orang tadi. To be fair you orang. Saya pun besar. Buy property. With loan, 5 million. Mana ada rumah mungkin di sini? Lepas tu, location lah. Rumah tu tinggal 60 tahun. Lis 60 tahun. Bulu putera lot. Mana boleh? Banyak privilege lah. Tak mana boleh mana rumah kan? Bumi lot 60 tahun ni kan? No, tak. Itu jauh imagine. Kalau you nak beli, kau fikir juga. Ha, 60 tahun lah. 60 tahun. Lepas dia makin lama, makin murah, makin murah. Bukannya premium. Lepas 6 tahun kalau saya apply untuk panjang lagi, itu kena kena premium. 2-3 ribu lagi. Betul. Kalau lisul, bilang tu boleh. Ini masalah orang nak faham. Oh, ni kita ada jawab. Ada jawab, kita kata. Kita ada Dato' Sri sebagai pekerja besar beberapa tahun. Bila berhenti ada dapat gratuity semua kan? Yes. Ada hak untuk nak bayar rumah tu kan semua kan? Mana betul tak jawapan? Boleh kata? The problem is now, anda rumah 4 juta sebab tu I offer dia 50% commission. 50% commission. Kalau dia 20 juta, dia sampai 20 juta. Kaya eh. Kalau 4 juta tu, di hotel. I dah sepanjang career, I kecewa pasal dia. Sebab I'm really sincere. Guru nama I, sepi tu mereka. Orang lain guna nama lain, nama lain. Tapi guna nama lain. Dia buat I beli rumah. Rumah dia guna nama lain. Tapi I sincere, this is my view. This is my family. Okey lah, dia kata ni Aziz rumah tak besar. Betul, ni Aziz rumah berapa? Orang ni. Tanya rumah anak-anak ni Aziz. Ya. Rumah ni Aziz depan je, belakang rumah batu. Depan je anak dia. Dia ada duit, dia buat orang tanah. Lepas dia dah tunggu, kalau I at his age, dia tak buat rumah anak. Ini my son, oh 17 tahun. Yalah. Just imagine. Kalau you buat Dato' je, rumah anak mati lah. Akan buat rumah anak sendiri lah. Pasal kuih ni. Apa yang terjadi? Tadi Dato' Sri kata yang roboh dirobohkan dekat Selangor tu. Dato' Sri dia macam ni. Kuih dia mula-mula kuih ni kuih haram atas tanah awal. Okay. Jadi tuan tanah file court injunction. Sampai mahkamah rayuan rejected dan mahkamah pertahan kuih perlu diuntungkan. Kuih mesti diuntungkan. Itu arahan mahkamah. Jadi semua tak boleh nak halang. Kalau lah halang, condemn off. Jadi kena 2 tahun. Semua tak berani. Okay. Jadi kuih tak akan runtuhkan. Tapi yang mempercepat aku, bila kita butuhkan sampai surau semua, sampai kat kuih, sebelum di Fabali tak jadi runtuh. Kita berhenti. Tak, sampai wall je. Kita berhenti, kita nak hormat di Fabali. Sambil kata lepas 2 hari, dia kata dia akan suruh kuih tu pindah. Saya janji dengan Pak Lah. Saya, Pak Lah, saya janji. Lepas daripada 2 hari, saya akan minta kuih ini pindah. Saya cakap Dato' Sri, kalau kata kuih tak nak betul, you kena tulis surat. Tulis surat, you tidak mampu untuk. Pada kontak aku, saya tak nak. Saya tak pernah jawab. Pada aku, 2 tahun confirm. Sama-sama tak boleh tahu. Dia tak boleh buat. Okey lah, kata 2 hari dia pindah. Lepas 2 hari tak pindah. Tapi on 15 malam, on November, saya ada call. Dia kata, Dato' Sri, ini kuih kena runtuh ini malam. Kerana ini orang sedang mula sampai 40 hari. Letak itu new dietary. Ok?
Okey? Jadi latar rute susah. Sekarang tu juga airport access. Sebab saya tak ada harus nak jalan. Sebab saya mungkin besar. Tak ada direct access kepada buah kerajaan. Saya call SS, saya call Presiden BAC. Datuk Panda, ramah lah tu. That's story. Kalau kuih tu, dia untuk ataran saya tak betul. Kuih untuk ataran mahkamah. Dan Sami Bilu mempercepat. Yang mempercepat. That's the right word. That's the right word. That's happened to kuih Rimba Jaya dulu. Sekarang ni kita dengar Rimba Jaya tu nak naik lagi satu kuih baru. Tak tahu lah. Baru ni bila Anwar Ibrahim tu pergi sana, orang sana minta macam Anwar Ibrahim dengan Taliban lari. Lari? Lari. Lari. Dia jumpa 5 minit je kan? Lari. Sebab dia janji dulu nak minta macam-macam. Dia minta sekarang dia lari. Sebab sekarang kuih dah selesai. Sedangkan dulu kerajaan, dia berapa bagi RM40,000 pada pemilik kuih tu. Ambil tak puan dah. Sama kuih ni, kuih section 11 ni. Kuih ni dulu. Bila Sri Balingga menjadi SK. Tuju dipindahkan di Seksyen 18. Tempat yang tadi tu lah. Tengok, kita bawa infra. Di sebaliknya meninggal dia. Kau malah pula, tapi tak tempat yang lain. Oh. Kita bagi Seksyen 22. Satu lagi sign. Sekarang dia minta 23. Nak 33. Kalau ada pembangunan di Seksyen 18 lagi, dia akan tukar injunction. Sebab dari terakhir ini untuk pergi. Faham tak? Dia terakhir tu kan? 3 places, only one. Semua dia nak. Sebab kalau yang Seksyen 18 tadi, kalau kita tiba-tiba nak buat pembangunan, buat kondominium, India akan pergi injunction. That land is approved for the Queen Purpose. Has been declared by the ESCO. Dia boleh caveat. Dapat dia satu kuih. Yang 22 pula kita setuju juga. Dia akan dapat lagi. 23 dapat ke dia? Habis semua dia. 23 dapat ke dia? Macam mana? Ratio, ikut ratio pun tak cukup lah. Okay, kalau ikut ratio. 810 kuih berdaftar. 600 tak datang. Ada penduduk 700,000 ni. Takkanlah seorang tu. Masjid, masjid kita ada 2.5 juta orang Melayu. Ada 356 masjid ni.